Hai semua, kembali lagi di channel saya. Seperti biasa, pada yang dah subscribe, terima kasih. Pada yang belum subscribe, bolehlah tekan butang subscribe di bawah. Jadi menu saya hari ini adalah sup ayam. Jadi bahan-bahan yang kita perlukan adalah satu ekor ayam. Potongan ni ikut kita lah, nak potong 12 ke 16 ke kan. Kemudian saya gunakan 2 biji bawang besar bersaiz sederhana, sedikit bawang goreng, lebih kurang 3 inci halia, 6 ulas bawang putih, setengah biji carrot. Carrot dengan kentang ni optional. Kalau nak letak boleh, kalau tak letak pun boleh. So yang ni saya guna setengah biji. Kentang saya guna 4 biji kentang yang telah saya potong-potong lah. Kalau nak cepat empuk, potong kecil sedikit. Untuk menumis saya gunakan rempah 4 sekawan, kayu manis, bunga lawang, buah pelaga dan juga bunga cengkih. Kemudian saya gunakan sedikit cili api. Ini pun terpulang pada kita. Kalau nak pedas letak lebih, tak nak pedas tak payah letak langsung pun tak apa. Kemudian perencah sup saya gunakan jenama adabi. Kemudian kita gunakan sedikit daun bawang dan juga daun sup. Sekarang kita tengok cara untuk memasaknya pula. Okey, untuk memasaknya pula, saya masukkan halia yang telah saya ketuk-ketuk. Kemudian saya masukkan ayam dan kita biarkan sampai air ni mendidih. Sementara tu kita buat bahan-bahan untuk rempah ni pula. Saya terlupa tadi, masa kita masukkan ayam, masukkan sekali kentang dan juga carrot. Sebab kita nak, sebab kalau kita tak masukkan sekali, nanti lambat pula nak tunggu kentang dan carrot kita empuk kan. Jadi sepatutnya tadi masa mula-mula kita masukkan ayam, kita masukkan terus kentang dan juga carrot. Okey, untuk bahan rempahnya, mula-mula kita letak minyak sedikit. Okey, kemudian kita masukkan rempah penumis. Kemudian kita masukkan bawang merah yang telah saya hiris dan juga bawang putih yang saya hiris juga. Ini kita biarkan sampai sedikit kekuningan. Okey, bila bawang kita pun dah layu dan kekuningan, kita perlahankan sedikit api. Kemudian kita masukkan rempah sup. Kita kacau. Kemudian kita masukkan sedikit air. Okey, kemudian kita masukkan bahan-bahan yang kita tumis ni ke dalam sup kita tadi. Okey, sementara kita nak tunggu ayam dan kentang kita empuk, bolehlah kita letak cili api yang dah saya belah-belahkan tadi. Kemudian bawang goreng, saya guna separuh daripada yang saya tunjuk tadi. Dan daun sup dan daun bawang pun separuh saya letak dulu dalam sup. Saya suka macam ni supaya nanti bawang goreng tu jadi hancur. So dia akan bagi tekstur sup kita lebih, orang cakap lebih creamy, lebih pekat lah. So kita biarkan sampai ayam dan kentang empuk. Kemudian kita akan perisakan pula sup kita nanti. Okey, kalau kentang kita dah empuk, bolehlah kita perisakan. Kita letak garam. Dan kalau anda suka, boleh tambahkan sedikit pati ayam. Okey, kemudian kita rasa kalau dah okey semua rasanya, bolehlah kita hidangkan. Jadi inilah dia hasilnya masakan kita tadi, sup ayam. Macam biasa, anda semua jangan lupa cuba dan jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe. Bye!